Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga korang diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, hari ni aku nak tunjuk aku punya filter ni. Filter ni berfungsi untuk menapis segala klorin. Jadi lepas ni aku tak perlu campurkan anti klorin lagi untuk tambah air dekat kolam lobster aku. Aku boleh direct je daripada tangki rumah aku masuk filter dan terus ke kolam lobster aku. Okey, jom aku tunjukkan filter aku ni. Okey guys, sekarang ni adalah filter aku, filter untuk menapis klorin. Aku beli dekat Shopee, harga satu ni lebih kurang dalam RM21 kalau tak salah aku lah. Tapi dia beri dengan filter biasa lah. Filter biasa ni dia tak boleh tapis klorin lagi. Jadi korang kena beli yang carbon filter punya. Ni kat DIY pun ada jual, lebih kurang dalam RM5 je. Lepas tu filter ni dia bagi sekali dengan bracket ni, so kita boleh gantung lah. So kat sini pula aku buat pipe daripada tangki rumah aku, dan aku letak satu valve ni. Kita boleh buka tutup lah, jadi kalau kita nak maintenance, nak tukar filter ke, kita boleh tutup sini, jadi lagi senang lah. Dan dia, kalau korang tengok sini, dia ada masuk, dia ada keluar, jadi jangan terbalik benda tu. Jadi air akan masuk sini, masuk sini, masuk sini dan masuk sini. Okey, sekarang ni aku cakap ni adalah filter biasa. Filter biasa dia tak boleh tapis klorin. Jadi nanti yang nombor 2, 3 dan 4 ni aku akan tukarkan kepada carbon filter. Nanti kita check adakah dia boleh menapis klorin sekali. Dan sebenarnya ni projek ni tak habis lagi. Aku nak buat sistem auto refill nanti, di mana kalau kolam lobster aku kekurangan air akibat tersejat, nanti dia akan automatic top up air pada kolam lobster aku. Tu mungkin minggu depan lah. Aku dah order barang tapi barang tak sampai lagi. So yang ni sambungan sementara je lah untuk kita check klorin pada hari ni. Ok, sekarang ni aku nak tukar filter, carbon filter dulu. Aku nak cuba tukar kat satu dulu. Ok, aku akan tukar satu carbon filter ni dekat sini. Lepas tu aku akan check sama ada boleh tak dia buang klorin hanya dengan menggunakan satu carbon filter je. Ok, ini adalah filter biasa. Aku akan tukar dengan carbon filter. Okey, sekarang satu ni aku dah tukar dengan carbon filter. Yang ni aku pakai filter biasa, ni pun filter biasa lagi. Aku nak test dia dulu kalau satu carbon filter ni boleh tak buang klorin. Kita test, kita tengok. Ok, kita ambil air sikit. Kita test sama ada, adakah air ni ada klorin lagi ataupun tak. Ok, ni air yang aku ambil tadi. Dan ni adalah klorin tester aku. Dah tak banyak lah, tinggal sikit je. Lepas tu aku akan letak klorin tester ni. Kalau kuning bermaksud ada klorin lagi, kalau jernih maksudnya dah tak ada klorin lagi. Kita cuba test ya. Habis dah. Okey, sekarang dia macam kuning juga sikit, tapi kuning dia tak banyak. Mungkin ada lagi klorin, tapi mungkin tak banyak lah kot klorin dia. Tak apa, kita cuba pasang tiga-tiga. Lepas tu kita test ada tak klorin lagi. Okey, sekarang nombor 2, 3 dan 4 ni aku dah tukar kepada carbon filter. Okey, sekarang ni aku nak check sama ada tak lagi klorin pada air ni selepas dia melalui tapisan ni.
Okey, ambil sampel sikit. Okey, sekarang air yang belah kiri ni adalah air pipe yang tak melalui filter ni, dan air belah kanan ni adalah air daripada filter tu. Okey, sekarang kita check air daripada air pipe dulu. Kita test. Okey, air daripada air pipe ni memang ada klorin lah. Kita boleh nampak dia punya kuning tu. Okey, sekarang air yang dah melalui filter pula. Okey, sekarang kita boleh nampak perbezaan. Memang air yang dah melalui filter tu memang dah tak ada klorin lagi. Memang jernih je. Air daripada pipe tu, kita boleh nampak dia punya klorin ni, warna kuning. Okey, jadi sekarang ni filter ni memang boleh tapis klorin. Lepas ni aku dah tak perlu lagi untuk tambah anti klorin lagi. Okey, lepas ni aku boleh direct ya daripada filter ni. Aku boleh terus ya tambah air kat kolam lobster aku. Dan untuk video minggu depan aku akan buat satu sistem. Aku akan buat sistem auto refill, di mana kalau kolam air aku air dia kurang akibat tersejat, nanti dia akan automatik tambah air pada kolam lobster aku ni. Jadi aku tak perlu susah-susah lagi nak tambah air. Okey, aku rasa tu je untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh like, komen, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Semoga korang dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.